Hello guys, welcome back to my channel First Supaya. Yang baru sampai kat channel aku nama Fiman. First Supaya yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Tengok aku dapat apa, hadiah ataupun gift box daripada Realme Ramadan Mubarak. And dalam kotak ni actually ada smartphone Realme 9. And ada lagi banyak dia bagi aku hadiah-hadiah. Antaranya dia ada bagi aku holder untuk smartphone. Lepas tu dia ada bagi aku kuih raya. Tapi aku tak nak review banyak sangat pasal dia punya box tu, ada apa kat dalam dia punya box ni. Aku nak fokuskan kepada smartphone dia, smartphone Realme 9 ni. Ha. So actually kalau yang sebelum ni aku dah review pasal Realme 9 Pro Plus kan. Dari segi dia punya back panel tu memang sangat-sangat cantik lah. And dari segi dia punya performance tu memang sangat-sangat nice, ngamcun. Cumanya untuk video kali ni, Realme 9 sahaja. Dia baru je keluarkan hari ni. So hari ni aku baru nak review dekat korang semua. Agak ringkas lah, aku tak nak review in depth sangat. Cumanya aku nak bagi tahu dia punya detail-detail and dia punya spek sedikit sebanyak lah pasal smartphone Realme 9 ni. Jomlah kita tengok dulu ada apa dekat dalam dia punya kotak ni and warna apa yang aku dapat. Let's go. Alright, jom kita tengok dekat dia punya kotak guys. So ni dia punya kotak untuk Realme 9 ataupun Realme 9. Dia ada tulis 9 dekat sini and dekat belah kiri ni dia ada tulis Realme 9. Dekat belah kanan dia ada tulis Realme sahaja. Dekat belah bawah ni pula ataupun dekat bahagian belakang ni dia ada tulis dia punya spek lah. Antaranya dia ada 108 megapixel AI triple camera. Lepas tu dia ada 90Hz Super AMOLED display. Dia menggunakan chipset Snapdragon 680 processor dan dia punya capacity battery which is 5000 mAh massive battery. So aku tak nak buang masa, jom kita tengok dia punya phone. Aku tak nak tengok banyak sangat dekat dia punya kotak ni. Korang pun malas nak tengok dekat dia punya kotak kan. Kita tengok kat sini dia ada hey welcome to Realme family dekat sini. Biasalah standard Realme. Lepas tu kat dalam ni of course dia akan ada dia punya casing, dia akan ada dia punya documentation, dia punya warranty, dia punya SIM ejector. Casing dia casing yang clear tapi tak adalah clear putih. Dia macam clear hitam sikit, macam ada tinted sikit lah. Tapi okey lah, at least kalau korang pakai untuk jangka masa yang lama kan, bila dah lama-lama korang pakai dia tak ada nampak macam kuning. At least dia ada nampak warna hitam macam ni. Lepas tu ni dia punya phone. Aku tak sure aku dapat phone warna apa, hopefully dapat warna kuning. Dia ada 3 warna guys, hopefully dapat warna kuning. 1, 2... Oh no, tak, aku dapat warna putih. Dia ada 3 warna guys, warna putih, kuning and warna hitam. Yang warna kuning tu memang cantik lah. Kita letak kat tepi dulu dia punya phone ni. Kita tengok dekat bawah ni dia ada dia punya pengecasan, dia punya plug ataupun dia punya charging plug lah. Yang ni yang universal punya, maybe yang review unit dia bagi yang universal punya. So kalau korang beli dekat kedai dia akan bagi yang Malaysia punya plug lah. And then dia punya charging cable. This one dia punya charging cable type A to type C. Kita letak tepi dia punya kotak. Kita nak tengok dia punya smartphone guys. Okay, kalau korang tengok kan dekat sini kan, dia ada macam kain tak, ataupun macam air macam tu. Dia macam beralun macam tu dia punya permukaan kan. Dia punya kat belakang ni. Tapi kalau aku pegang kan, dia tak ada rasa macam beralun pun. Dia just rasa licin je. Sebab dia menggunakan jenis permukaan ataupun dia punya back panel ni jenis yang matte punya. Tapi dia punya design kan, nampak cantik kan, nampak macam air ataupun nampak macam kain lebih kurang macam tu. Memang aku suka. Kalau warna kuning dia lagi nampak, dia lagi nampak nampak macam real ataupun lagi nice lah kalau yang warna kuning punya. Aku tak sure, dia bukan 100% putih, dia macam matte and dia ada reflection sikit. Kalau korang boleh nampak dia macam warna biru, warna kuning, dia macam reflection. You get what I mean lah. Kau boleh tengok dekat dalam video ni apa yang aku maksudkan. Okay, dekat sini dia ada tulis Realme. And then dekat sini dia punya kamera lah. Dia punya kamera, dia ada 3 kamera dekat situ. And dekat sini dia ada tulis dah 108 megapixel. So ni dia punya flash and tu je yang kau boleh tengok dekat sini. Dia punya design untuk Realme 9 ni sama macam design Realme 9 Pro and Realme 9 Pro Plus kan. And dia punya mat ni still boleh orang cakap hindari ataupun dia boleh sorok korang punya fingerprint lah. Tak nampak aku punya fingerprint. Kalau kita try letak dia punya casing kan, agak-agak boleh nampak ke warna putih dia tu. Okay, aku dah pasang casing. Dia nampak macam tenggelam sikit lah. Tapi dia punya reflection tu dah nampak macam kurang. And aku rasa better naked ke, tak payah pakai casing. Tapi kalau korang nak protection, better pakai casing lah. Ataupun korang nak grip kat tangan korang, better pakai casing. Sebabnya kalau tak pakai casing, aku rasa dia macam licin sikit lah. Dia macam licin sikit. Tapi tak ada licin sangat. Maybe aku je kot yang insecure. So dekat sini aku dah setuh dah. Aku dah review dah kat korang dari segi dia punya back panel macam mana. Kita tengok dekat sini. Dekat belah kiri dia ada volume rocker up and down. Lepas tu dekat sini dia punya SIM card slot ataupun korang punya memory card lah. So untuk dia punya slot dekat sini kan, slot SIM card dia ni, dia boleh menggunakan 2 SIM and dia boleh guna 1 micro SD card lah untuk korang punya storage.
See, dekat sini ada dua SIM 1, SIM 2 and korang punya micro SD card. Tengok dekat bahagian atas pula. Okay, dekat bahagian atas phone ni dia ada satu lubang microphone dekat situ kalau kau boleh tengok. And then belah kanan dia ada satu juga button which is on off button. And dekat bahagian bawah dia ada dia punya speaker yang belah kiri sekali ni which is dia punya speaker. Dekat sini dia ada sediakan charging port type C. Dia punya speaker lagi and dia ada sediakan still ada sediakan audio port ataupun audio jack dekat sini untuk korang cucuk korang punya headphone lah. Tapi dia tak sediakan headphone sekali dekat dalam dia punya kotak tadi. So tu dari segi dia punya luaran guys. Kita dah tengok dari segi dia punya back panel, dari segi dia punya kamera, dari segi dia punya button semua. Screen, yes, screen kita tak tengok lagi. Jom aku onkan dulu dia punya smartphone ni. Aku tak boot up lagi dia punya smartphone ni. Kita on, macam biasalah dia akan keluar Realme. So bagi aku set up dulu, nanti aku akan review pasal dia punya smartphone ni. Apa yang aku boleh katakan, first time aku pegang phone ni kan, aku rasa memang sangat-sangat ringan dari segi dia punya berat. Berat dia just 178 gram je and dari segi dia punya ketebalan, kau tengok memang sangat-sangat nipis sahaja. Aku nak sentuh dari segi dia punya security system. So security system dia, dia ada fingerprint, dia ada face unlock and dia ada number ataupun pattern lah. So kau boleh pilih je. Dari segi dia punya face unlock memang cepat, aku on je letak kat depan muka aku ni and dia terus boleh unlock dia punya smartphone ni. Memang impressive. And then kita pergi dekat dia punya fingerprint pula. Okay, dia punya fingerprint ni actually bukan ada dekat tepi ni, tapi dia ada dekat dalam screen ni. Orang cakap in-display fingerprint. In-display fingerprint dia memang sangat-sangat laju juga. Aku tak ada masalah lagi ataupun tak ada isu lagi sepanjang aku menggunakan dia punya smartphone ni. Cumanya dekat sini aku suka dari segi dia punya animation fingerprint tu. Kat sini kalau kau pergi dekat setting, lepas tu kau pergi dekat security and password, kita pergi dekat fingerprint. And dekat situ kita boleh tengok ada fingerprint animation. Dekat situ korang boleh pilih sama ada korang nak animation yang macam mana untuk korang punya fingerprint. And dia punya in-display fingerprint ni, selain daripada function untuk just nak unlock korang punya smartphone kan, dia boleh ambil korang punya nadi juga. So sebelum ni nadi just boleh ambil dekat korang punya smartwatch lah kan, tapi sekarang dah ada dekat phone. Kita tengok dekat dia punya screen pula. Aku rasa dia punya screen ni boleh tahan besar jugalah dengan ukuran 6.4 inci ataupun 16.3 cm dia punya screen size tu. Dekat bahagian bawah ni dia punya bezel memang agak tebal sikit, tapi aku rasa tak ada masalah kalau bezel dia terlampau besar sangat kan. Aku nak pegang phone ni pun dia akan tertekan sendiri dia punya screen ni. So aku rasa bezel yang tak adalah macam tebal sangat, cumanya bezel yang sederhana macam Realme 9 ni aku rasa dah okey dah. And dari segi dia punya screen to body ratio which is 90.8%. Dia punya protection guys, dia punya glass protection ni diperbuat daripada ataupun dia ada Corning Gorilla Glass 5. Dia punya screen display ni memang sangat-sangat terang, memang sangat-sangat tak ada masalah bagi aku. Dia punya nit tu boleh pergi sampai 1000 nit. So kalau kau main dekat outdoor dekat bawah cahaya matahari memang tak ada masalah lagi. Dia ada 108 megapixel kamera guys. Dekat sini pun dia dah highlight dah awal-awal 108 megapixel kamera. So dari segi dia punya kamera, aku tak nak sentuh detail sangat macam aku cakap tadi. Cumanya aku akan tunjuk beberapa contoh gambar and video yang aku ambil ataupun aku snap dengan menggunakan dia punya smartphone ni. Untuk dia punya main kamera ada 108 megapixel dengan buka aperture 1.75. Untuk kamera ultra wide pula dia ada 8 megapixel sahaja and dia punya aperture which is f2.2. Dia punya wide tu kan 119.9 degree. Dia punya field of view tu memang sangat-sangat besar. So kalau korang nak ambil scenery ke ataupun korang nak ambil group photo ke memang tak ada masalah lagi. Untuk kamera yang ketiga ataupun lens yang ketiga pula which is macro camera. So macro camera ni dia kecil sikit dia punya megapixel which is 2 megapixel sahaja. Dia boleh tangkap gambar yang kecil ataupun gambar yang makro dengan nice lah. Aku still boleh baca apa yang ditulis kat situ, tak ada masalah lagi. Cumanya dari segi noise lah, dia akan ada noise sikit dekat situ. Tapi overall dari segi dia punya main kamera memang aku sangat-sangat puas hati. 108 megapixel tu memang boleh zoom rapat-rapat and kau boleh baca memang detail habis. Dari segi dia punya kamera selfie dia ada 16 megapixel. Aku rasa dekat sini dia kurang vibrant ataupun dia kurang kontras sikit lah. So korang boleh edit in post lah actually benda ni. And dari segi dia punya efek bokeh tu kau boleh tengok sebelum dan selepas. Satu aku shoot dengan menggunakan efek yang biasa which is efek foto sahaja, and satu aku menggunakan efek bokeh. Dia punya sistem memang sangat intelligent, dia boleh pisahkan aku punya muka dengan aku punya background. Kita cakap dari segi dia punya processor pula. Okay, phone ni dia ada processor Snapdragon 6806 nanometer processor. So processor tu memang membolehkan phone ni orang cakap beroperasi dengan baik lah. Dia boleh handle multitasking ataupun korang boleh buka multi-tab ataupun multi-application dalam satu masa yang sama. And processor yang power yang ada dalam phone ni juga dia membolehkan korang untuk main game dengan orang cakap smooth lah. Dia tak adalah macam smooth sangat, cumanya dia tak akan ada isu-isu yang terlalu berat ataupun
tak boleh nak support ke, dia memang boleh support dengan menggunakan chipset yang aku cakap tadi tu, Snapdragon 680. Kalau kau nak main game, nak buat kerja ataupun nak main social media, at the same time memang tak ada masalah. So kalau kau nak main game, of course kau perlukan RAM yang besar ataupun RAM yang tinggi lah kan. Dia ada 8GB RAM guys, tapi dia ada virtual RAM. Dia ada virtual RAM, dia boleh expand sampai 13GB RAM semua sekali dengan bantuan Dray Technology. So apa itu Dray Technology? Dray Technology ni which is Dynamic RAM Expansion lah. So Dynamic RAM Expansion ni umpamanya yang 5GB tadi tu. Dari segi ROM pula, standard phone dia ada 128GB ROM yang besar, dia punya RAM pun besar, memang cukup, memang ngam. Dari segi dia punya capacity battery pula, okay, dari segi dia punya capacity battery, phone ni dia ada 5000mAh dia punya capacity battery, yang aku rasa memang sangat-sangat tahan lama. Even sekarang ni aku aktifkan dia punya always on display. Kalau kau boleh tengok kat sini, dia punya always on display memang cantik kat situ, gambar kucing. Walaupun aku dah always on display, aku dah on kan dia punya features always on display tu, tapi dia punya battery memang sangat-sangat tahan untuk satu hari penggunaan. Untuk full charge, dia just ambil masa dalam 57 minit sahaja, lebih kurang macam tu, less than 1 hour, or let's say just 1 hour lah. Dalam masa 1 jam dia boleh charge daripada 0% ke 100%, memang cepat. And of course guys, kalau kau nak main game kan, dia ada refresh rate yang tinggi. Tak ada terlampau tinggi, cumanya dia punya refresh rate ni 90Hz. 90Hz ni okey lah, dia sama lebih kurang macam yang aku review sebelum ni, Realme 9 Pro Plus. Dia punya refresh rate sama sahaja 90Hz. So instead of korang nak beli Realme 9 Pro Plus, kau boleh beli yang Realme 9 sahaja. Dia punya refresh rate pun sama kan, cumanya maybe kelebihan dia dari segi kamera lah kot untuk yang Realme 9 Pro Plus tu. So kalau korang fokus untuk beli phone untuk just nak main game sahaja, aku rasa Realme 9 ni dah macam berbaloi, korang dah boleh beli. And dari segi dia punya warna belakang pun nampak macam okey, dia punya back panel bahagian belakang ni kan. So aku tak nak review banyak guys, aku just nak review tu sahaja pasal dia punya basic spec of the smartphone lah. Kalau yang sebelum ni aku dah review pasal Realme 9 Pro Plus, kau boleh tengok video yang sebelum ni. So aku rasa tu je untuk video kali ni. Thank you so much Realme for sending this to me, and thank you so much to you guys juga sebabnya dah stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Kalau korang nak beli, tekan je link ada dekat description.